gambling banget duitnya. Sharingnya juga masih sama 96, 97, iya. 95, 98, iya. 7.500.000 rupiah. Hah? Masih 7.500.000 rupiah, Bang? Masih, Neng Cakep. Lah sekarang begini, ternyata worth it bekerja 7.500.000 rupiah dengan waktu 20 menit uang kagak ada yang sisa. Ya juga sih, Bang. Nah, gue juga bisa pikirin kira-kira usaha yang apa tepat buat di rumah dengan uang sisanya. Oh iya, karena yang terpenting itu untuk masa depan. Tenang aja, ya. Everything's gonna be okay. Pokoknya tetap keberkahannya dijaga. Uang kaget lagi acaranya berkah yang nonton. Ikutan berkah! Kayak target kita hari ini nih ya. Mm-hmm. Namanya juga bagus. Apa? Nurdin. Nurdin? Nur cahaya. Iya. Din agama. Oh, jadi cahaya agama. Masya Allah. Kita bakalan kasih tantangan sama dia. Tantangannya seperti apa? Sukseskah dapat 7.500.000 rupiah? Tetap sama kami di Uang Kaget lagi. Abang, Abang, Bang Nurdin, kemana aja? Segala upaya dilakukan Bapak Nurdin demi menghidupi istri serta kedua anaknya dengan menjadi salah satu buruh di toko kayu. Upahnya pun tak seberapa, hanya cukup untuk membayar kontrakan, terkadang untuk membeli makanan saja sudah sulit. Dalam benaknya kini, kebahagiaan keluarga adalah tujuan hidupnya. Oleh karena itu, kaki akan terus bergerak mencari peruntungan untuk mengubah nasib keluarganya. Nurdin kemana aja, Bang? Saya kangen, Bang. Bang Abang ninggalin saya waktu itu janji mau nikahin saya. Gimana sih, Bang? Tuh kan lupa, Iparaman kan waktu itu Abang mau nikahin saya. Udah lamar saya, nggak jadi. Saya kangen, Bang. Kita harus nikah, Bang. Saya malu di kampung, udah janjiin. Abang harus ketemu sama orang tua saya. Ya, gimana ya? Saya kangen banget. Nikah, apa aja. Tuh, berarti waktu itu batal nikah gara-gara nikah sama orang lain. Kok gini ekspresinya, kok tiba-tiba dia kenal, guys? Kenal? Enggak, harusnya kan dia ada kalimat yang reject ya. Mm-mm. Saya mau bunuh diri aja deh kalau gitu. Saya lompat nih. Kamu ngapain di sini? Tuh, orang udah putus juga ngapain sih? Kamu sama aku ngapain sama dia? Nggak mau! Aku bakal buktiin ke kamu. Nggak. Aku cinta sama kamu, ayo. Sini. Terserah, bodo amat. Sini kamu sama aku. Nggak mau. Udah kamu diem aja. Bang, sini. Bang, tolongin. Bang! Aku bakal buktiin. Lu diem aja, gua bakal buktiin. Terserah, kasar banget kan. Bang, kok begitu, Bang? Bang, Bang, dibantuin. Ya ampun, Bang. Demi cinta gini banget. Dia udah ninggalin saya, Mbak. Saya malu sama orang sekampung, keluarga. Dia udah janji mau nikahin saya, udah lamaran. Agak sebentar, ini saya kan kagak tahu urusannya nih ya. Iya. Tadi yang kita lihat dari luar pada berantem, terus ada nyemplung. Iya. Ini bagaimana ceritanya sih, Neng, siapa? Mantannya Mas Nurdin. Beneran, Bang, mantannya? Saya dulu sekolah, Bang. Satu sekolah di MTS 1 Kota Bumi. Kagak, Abang jajak dulu ngeliat mukanya. Iya, kenal apa kagak? Kenal apa kagak? Bener, sekolahnya di situ. Nggak kenal. Kalau Neng sama dia urusannya? Ya dia pacar saya, cuman dia kasar, saya nggak suka. Jadi yang lupa pacarnya siapa? Neng yang lupa pacarnya atau Abang yang lupa pacar sama dia nih? Kalau saya, tiap mantan itu sama, ingat aja. Tiap mantan mukanya ingat. Cuma lupa, biasa. Maaf, Neng ya. Kita bukannya nggak mau Abang. Cuman kan Abang udah punya istri lagi dua.
itu kan nggak kenal, Neng. Ya, Bang, minta maaf aja sama saya, sama orang sekampung, sama orang tua saya. Oh, jadi gantiin ya. Makasih ya. Kita gantiin bajunya ya. Temennya ya. Nah. Nih, ayo dah. Udah, saya pulang aja. Malu, saya pulang. Ganti baju deh. Baik, namanya siapa tadi? Bapak Nurdin. Bapak Nurdin, istri satu, anaknya ada? Dua. Kerja sebagai? Saya kerja di sini, Pak. Di bikin gitu tuh, bangku sama nyanya. Tapi urusan rumah tangga nggak ada masalah ya? Masalah rumah tangga sih ada aja, Pak. Apa masalahnya biasanya? Ekonomi. Ya, itu mah pasti ya. Apa yang paling parah perekonomian masalahnya? Perekonomian kemarin sempat nunggak juga tuh, bayar kontrakan. Nunggak berapa lama? Ada 2 bulan, 3 bulan? Lebih, Pak. Ada 6-7 bulan, mah. Apa alasan Bapak yang punya rumah ngusir Bapak? Ya, dia juga mungkin ngelihat saya, kasihan, Pak. Bapak juga kasihan sama dia, karena kan dia juga butuh duit, ya? Iya, tapi kayaknya suatu saat nanti juga. Ini, kalau misalkan Bapaknya butuh duit, pasti mau nggak mau diusir gitu, Pak. Ya juga ngerasa nggak enak, Pak. Boleh nggak kita lihat kerjaannya apa? Iya, boleh. Itu saya. Pelan-pelan. Awas biar mobil lewat dulu. Ini bos yang itu ya. Assalamualaikum. Ya, masalah. Misi ya. Ya, berarti ini kerjaan Bapak sebagai pembikin. Ini saya bantu-bantu di sini. Di sini ya. Artinya Bapak kerja keras buat keluarga. Walaupun kerja sekeras ini, tapi masih bisa dibilang belum cukup buat keluarga. Belum, Pak. Kita nggak pakai lama-lama ya. Iya. Langsung aja kita mau titipin uang. Gunain buat kepentingan keluarga. Apa aja yang jadi ganjelan, yang jadi penghambat sehingga akhirnya Bapak tadi nangis, ya mudah-mudahan dengan uang ini bisa terpenuhi. Bismillahirrahmanirrahim, ada uang sebesar 7.500.000 rupiah. Nurdin, Bapak Nurdin, ya. Namanya udah bagus, ya, ya, tegar, ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita jalan, kita panggil dulu Bapak Martin. Bapak Martin dari mana, Bapak Martin? Primo Batalion di Cikarang. Bapak Martin akan menjaga perjalanan ini. Silakan Bapak Martin dengan protokol kesehatannya. Iya. Ya, Bapak, pakai dia. Ini uang 7.500.000 rupiah harus dihabiskan dalam waktu 20 menit. Bapak mau tahu nggak dapat duit 7.500.000 dari mana? Dari uang kaget! Lagi! Ya, baik, Nengja udah siap tempur. Ya. Baik, alhamdulillah, bila amin, nggak pakai lama ya. Iya. Langsung aja kita hitung. 5! 4! 3!